bagi saya. Arti kemerdekaan bagi saya. Arti kemerdekaan menurut saya. Arti kemerdekaan. Kemerdekaan buat saya. Kemerdekaan bagi saya. Arti kemerdekaan itu. Harapan saya sebagai warga binaan. Harapan saya. Harapan saya. Dan harapan saya. Dan semoga saya. Satu tahun bulan ini. Saya masuk di lapas kelas 1 Malang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih. Saya hidup di lapas Porong kurang lebih 4 tahun. Saya tinggal di lapas Porong ini sudah 4 tahun 5 bulan. 30 bulan. Saya berada di lapas sudah 23 bulan. Saya sudah menjalani 2 tahun setengah. Sudah menjalani 2 tahun lebih. Sudah menjalani 2 tahun. Dan sudah menjalani 4 tahun 4 bulan. Sudah menjalani 32 bulan. Dan sudah menjalani 26 bulan. Saya sudah menjalani 2 tahun di rutan Ponorogo. Selama 2 tahun 3 bulan, Pak. 5 tahun 3 bulan. Selama 2 setengah tahun. Kalau dihitung itu sudah 2 tahun kita ada di lapas. Saya sudah menjalani hukuman saya di sini kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Saya berada di sini sudah kurang lebih 2 tahun. Saya di lapas Kota Bukarni kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Sudah 20 tahun. 4 tahun lebih, Pak. Di sini saya sudah 2 tahun jadi warga binaan. Saya sudah berada sekitar 2 tahun 3 bulan. Saya sudah menjalani 20 bulan di rutan kelas 2 Bakalan. Saya sudah menjalani 2 tahun 4 bulan. Sudah menjalani, kita akan berjalan. Arti kemerdekaan buat saya adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, yaitu dengan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, merawatnya, serta mengindahkan segala kebinekaannya. Bekerja dan bekerja yang sifatnya positif dan terus berkarya. Tolok ukur satu bangsa dari tahun ke tahun yang lebih baik. Kita bisa nyanyi, bisa berkreativitas meskipun di dalam rutan dan mengikuti kegiatan-kegiatan. Ya, kita bisa pulang juga, itu kemerdekaan. Sangat berharga karena dengan semua keterbatasan yang kami miliki, kami di sini punya kesempatan yang sama dengan masyarakat yang ada di luar, dapat mengalahkan hawa nafsu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bebas. Semangat, remisi. Adalah kita bebas dari penjajah dan semoga Indonesia tidak dijajah lagi. Kemerdekaan buat saya bebas dari maksiat. Berkumpul bersama keluarga. Arti kemerdekaan bagi saya adalah bebas dari belenggu, bebas dari ketergantungan orang lain, serta bebas berkarya. Melakukan segala hal yang berguna bagi bangsa dan negara. Kebebasan melakukan kewajiban dan mendapatkan hak saya sebagai warga negara. Bagi saya ya bisa makan tidur di rumah bareng anak istri. Kita lepas atau bebas dari segala unsur yang menindas, yang menekan, bahkan yang menjajah pada diri kita. Pribadi merdeka itu adalah bebas. Dalam arti bebas dari segala hal yang sifatnya menekan diri saya sendiri. Arti kemerdekaan menurut saya, WPP bisa melaksanakan kewajibannya dan menerima hak-haknya, yaitu PP, JP, dan remisi. Arti kemerdekaan buat saya yaitu ingin cepat bebas. Bebas. Saya ingin keluar dari lapas. Cuma saya menyadari karena dengan perbuatan saya harus sebagai terpidana atau sebagai manusia yang tahu kesalahan saya harus konsekuen menjalani hukuman itu sesuai dengan perbuatan saya. Terbebas dari segala intimidasi dan bebas mengeluarkan pendapat, tetapi tetap juga dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini adalah suatu perjuangan yang sudah mencapai garis kemenangan. Saya bisa hidup kembali sehat dan tanpa adanya pengaruh narkoba. Ya, paling tidak saya dapat menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang membebaskan dari penjajahan. Bisa bebas kemana saja dan berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Bebas dari kuasa maupun tekanan dari siapapun. Arti kemerdekaan adalah kebebasan. Tetapi puja-puja bangsa.
kami bisa menjadi lebih baik dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Kami ingin remisi dan kami mengharapkan suatu kebebasan, merdeka. Kalau buat kita berdua yang pasti kemerdekaan itu, kita bisa cepat pulang ya. Bisa cepat dari keluarga. Biar kemerdekaan mendapat remisi yang banyak dan segera pulang kepada keluarga. Memiliki tatanan kehidupan yang memiliki moral, harkat, dan martabat. Sempat sekali harapan saya hari kemerdekaan bisa bebas dari sini dan bertemu dengan keluarga saya dan semua teman-teman saya bisa bebas dari sini. Kita kompak, merah putih tetap di dada. Harapan saya bisa mendapatkan remisi dan bisa cepat bebas kembali ke keluarga. Harapan dari kemerdekaan ini, harapan saya adalah membahagiakan keluarga saya, membahagiakan anak saya. Harapan saya dari kemerdekaan, semoga dapat remisi, cepat berkumpul dari keluarga, tetap menjalani sholat lima waktu. Harapan saya sebagai warga binaan, dalam kemerdekaan ini adalah bebas. Karena itulah arti kemerdekaan, yaitu bebas. Maka saya ingin bebas sehingga di luar bisa lebih banyak bermanfaat lagi. Saya di hari kemerdekaan tahun ini bisa mendapatkan remisi, segera pulang, dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Semoga remisi umum yang akan datang benar-benar sempurna. Dan harapan saya di hari kemerdekaan ini supaya saya mendapatkan remisi yang lebih banyak, agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Harapan saya mendapatkan remisi dan bisa bertemu dengan keluarga. Harapan saya untuk hari kemerdekaan ini, karena kondisi saya saat ini sedang hidup di lapas, maka saya mengharapkan kondisi lapas semakin damai, pelayanan semakin baik. Bisa lebih baik lagi, bisa maju lagi, dan bisa lebih solid lagi dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Saya ingin cepat bebas dari lapas ini sehingga saya bisa menjadi pemimpin keluarga yang lebih baik lagi. Harapan saya di hari kemerdekaan tahun ini adalah saya bisa segera pulang dan berkumpul dengan istri dan keluarga saya. Saya sebagai warga binaan di dalam bisa mendapat remisi dari pemerintah maupun dari negara yang diberikan kepada kami. Kita lebih sejahtera untuk kita semua. Ingin cepat pulang, bisa berkumpul dengan keluarga, dengan begitu saya bisa mencapai kemerdekaan itu. Saya bisa kembali secepatnya pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga saya, serta kembali memiliki kehidupan yang baru dan terlepas dari keluarga. Saya kira remisi saya segera turun dan saya bisa segera berkumpul dengan keluarga. Terima kasih. SK remisi segera turun dan saya bisa bebas bersyarat secepatnya. Supaya cepat bebas, kumpul sama keluarga, mendapatkan hak saya remisi, dan semoga ke-19 bisa jatuh. Harapan kemerdekaan saya yaitu mendapatkan remisi dan ingin cepat bebas bertemu dengan keluarga. Dan harapan kami adalah bisa kembali bertemu dengan keluarga kami yang ada di bisa dapat diskon hukuman, dapat surat bebas, lewat portir nggak dimarahin, dan yang paling penting ditunggu sama anak istri di depan pintu utama. Jatim. Salam pemasarakatan. Jatim pasti hebat. Rizky.